Sejak terungkap di media, baik di media massa, cetak maupun online, kasus Duren 3 yang didalangi Verdi Sambo hingga hari ini masih terus bergulir. Sudah hampir 3 bulan, tapi juga belum ada titik terang yang pasti. Selain resminya Verdi Sambo dipecat dari kepolisian yang membesarkan namanya, tapi status hukum Verdi Sambo belum disidangkan hingga hari ini. Meskipun fakta dan laporan dari tim penyidik sudah lengkap dan berada di Kejaksaan Agung, malah akhir-akhir ini muncul sebuah foto yang diupload oleh akun Twitter Godhead yang menyebutkan sebuah produk Biden dari Roller Speed mengunggah foto tentang mobil mainan polisi bergambarkan Sambo Edition. Berikut fotonya.